Kalau yang motif lavender cantik ini siapa ya? Gemesin kayak Otan ya, Kak. Otan yakin dia adalah si ular raja alias King Snake. Karena memiliki warna tubuh yang cantik, nama ilmiah ular jenis ini berhubungan dengan warna kulitnya, teman. Lampros dalam bahasa Yunani adalah cahaya lampu. Dan peltas adalah perisai, sehingga disebut juga sisik bercahaya. Kulit si eksotis ini memang mengkilap dan memantulkan cahaya. Si King Snake ini berasal dari benua Amerika, teman. Ia biasa hidup di gurun-gurun. Nah-nah kan, kamu langsung main sembunyi aja. Mirip banget gurun ya. Pantesan kamu nyaman. Ya, aku mau kasih mana? Aku pakai apa? Di alam, si King Snake ini biasa memburu tikus, kadal, burung, dan juga telur sebagai makanannya. Lalu kenapa ia disebut King Snake ya? Yang Otan tahu, si raja ular kan ular kobra. Begini teman, julukan King Snake didapat karena kemampuan si ular ini untuk memakan ular jenis lainnya. Ia bahkan mampu makan King Cobra. King Snake kebal terhadap berbagai jenis racun ular teman. Dari mulai racun yang kadar rumah sampai kadar yang tinggi. Karena itulah ia disebut Raja Ular atau King Snake. Walaupun begitu, King Snake ini tidak berbisa loh teman. Ular King Snake memiliki motif yang sangat banyak, teman. Bahkan coraknya yang belang-belang, ada yang mengira bahwa ular ini adalah ular ruling yang berbisa. Kejadian unik ini disebut juga dengan mimikri. Adalah kemampuan menyerupai bentuk atau warna lain dengan tujuan untuk menghindari bahaya dari predatornya. Ngomong-ngomong soal menghindari bahaya, ada juga loh sobat Otan yang jago menghindari bahaya. Yuk ikut Otan!